Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya baik-baik saja kan? Kita berjumpa lagi. Tetap semangat ya puasanya. Dan kali ini saya ingin memasak tumis bayam sama telur ya. Yaitu dengan bahan-bahan sayur bayam 1 ikat. Udah saya cuci bersih ya teman-teman. 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 butir telur, 3 biji cabai merah, kaldu ayam, garam, dan gula secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian iris bawang putih. Iris bawang merah. Cabai merah. Ini udah kita iris semua ya. Pecahkan telur. Kasih sedikit garam. Kemudian kita kocok ya. Kocok sampai garamnya larut. Kita goreng dulu ya telurnya setengah mateng. Kita goreng telurnya setengah matang ya. Kemudian kita taruh ke piring.
Telur kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita tumis. Bawang merah, bawang putih. Cabai merah, kita tumis sampai harum. Ini udah harum ya, teman-teman. Masukkan sayur bayam, kemudian kita kasih kaldu ayam, garam, dan gula. Kita kasih sedikit air. Kemudian kita tutup. 2 menit aja ya. Kita buka. Kemudian kita angkat dan taruh ke dalam piring.